Maka sekarang kita bersyukur kepada Allah. Jam 3:30 bangun dari tidur, ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Allah, barusan aku mati sekejap, Engkau hidupkan aku lagi ya Allah, dan kepadamu lah pasti kami kembali. Sederhana doanya, bangun dari tidur bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, kedua mata saya masih bisa melihat dengan jelas ya Allah, tanpa alat bantu ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa bernafas dengan lega. Di rumah sakit sana banyak orang yang banyak uangnya ya Allah, tapi mau nafas saja harus beli tabung oksigen. Saya bangun pagi ini bernafas dengan lega, aman, melangkah kaki dari tempat tidur, alhamdulillah ya Allah, kaki saya sehat. Tetangga sebelah saya beberapa hari yang lalu ya Allah jatuh dari tempat tidur dan hari ini tidak bisa bangun karena dokter bilang ada pengapuran di kakinya. Kita bangun sehat, alhamdulillah. Selepas itu masuk Baitul Khala, masuk hammam, masuk WC, cuci muka, kemudian lepas itu keluar ambil wudhu di luar sana. Kenapa dalam WC Pak Ustaz? Makruh saja. Boleh tapi makruh saja, artinya tidak ada larangan, cuma makruh. Baiknya di mana? Carilah tempat yang lain. Lepas itu salat, kalau perlu bangunkan istri. Bersyukur kita kepada Allah, salat, sujud ya Allah. Matur sembah nuwun. Matur sekelangkong Gusti Pangeran. Hatur nuhun pisan Gusti. Ya Allah, makasih belonggo ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Tetangga sebelah saya kemarin ya Allah, baik-baik ngobrol dengan saya. Pagi-pagi innalillahi ya Allah. Saya masih bersyukur pagi ini masih sehat ya Allah. Maka saya datang kepadamu ya Allah, sujud memohon ampunan atas kesalahanku selama ini yang tidak pandai bersyukur atas anugerah dan pemberianmu. Maka Allah akan tersenyum. Aku suka dan cinta kepadamu. Apa keinginanmu? Dijawab sama beliau, bupati ya Allah. Dijawab sama malaikat, amin. Rupanya doa yang di sebelah sama. Ditanya sama Allah, apa keinginanmu Herwan? Jawabannya, sama bupati ya Allah. Nampak berdua nih, sama pula permintaannya. Tinggallah doamu yang akan bertarung di hadapan Allah. Siapa yang menjadi pemenang? Apakah doamu kepada Allah? Dan apakah ketetapan atau takdir Allah yang lebih menentukan atas segala itu? Tidak usah khawatir Pak Herwan. Yang penting ikhtiarnya cukup. Lepas itu serahkan semuanya kepada Allah. Allah pasti akan menuntun seseorang kalau memang niat dan tujuannya adalah mengabdi kepada umat dan kepada rakyat.